Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dirazia petugas. Keberadaan PMKS ini dinilai mengganggu dan memanfaatkan momen bulan suci Ramadan. Penertiban pedagang kaki lima digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Meski telah ditertibkan berulang kali, para pedagang tetap membandel berjualan di bahu jalan. Pasar takjil dadakan di kawasan Jalan Panjang Kebon Jeruk diserbu pembeli. Karena selain menawarkan banyak pilihan di pasar dadakan ini, juga dijajakan makanan tradisional yang hanya ada saat bulan Ramadan.